Yesus. Dan ini terus terang, ini berdoa, mendoakan. Mendoakan dalam artian alasannya yang pertama historis, yaitu pertama ya ini itu memperjuangkan perjuangan Gus Dur. Gus Dur itu ibaratkan presiden rakyat. Maka Mbak Yeni ini harus kita dongkrak, kita maju karena perjuangan tidak lepas dari perjuangan Gus Dur. Yang mana banyak sekali ya, termasuk tokoh-tokoh yang mendukung dari Mbak Yeni ini, termasuk ya kita saudara-saudara. Ini. Nanti dipasangkan dengan siapa ini Gus? Kalau mengenai pasangkan saya enggak, karena yang belum tahu karena dua calon kan belum ada pasangan. Itu nanti urusan lain. Yang jelas kita ada menyodorkan dua cawapres yang untuk Mbak Yeni ini. Itu aja. Urusan nanti masalah A, B, C, D itu urusan. Dan ini terus terang ini berdoa, mendoakan. Mendoakan dalam artian mendoakan mudah-mudahan calon presiden yang belum punya pasangan ini ibaratnya bisa terketuk hatinya untuk bisa mengambil Mbak Yeni sebagai ya. Itu kalau siapanya. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.